biru. Direbus menjadi warna biru. Lalu dimakan. Sudah. Jadi ini namanya bunga telang, ya. Nah, bunga telang ini ada banyak sekali loh manfaatnya. Nah, selain dibikin teh dengan cara diseduh dengan air hangat, ternyata bunga telang ini bisa diolah menjadi nasi biru. Nah, caranya juga gampang ya. Jadi setelah dibersihkan ya, nanti bisa langsung dimasukkan seperti ini. Nah, nanti kalau sudah matang kita cek ya, berhasil atau tidak kira-kira.